Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam YouTube channel saya. Di kesempatan kali ini, saya akan berbagi tips kecantikan ke kalian semua, yaitu cara merontokkan flek hitam yang tebal dengan menggunakan 3 bahan yang sudah saya sediakan. Untuk bahan yang pertama, di sini saya menyediakan 1 sendok makan putih telur. Kemudian, untuk bahan yang kedua, saya menyediakan baking soda. Untuk bahan yang terakhir, saya menyediakan sepotong jeruk nipis. Jadi untuk langkah yang selanjutnya, kalian tinggal mencampurkan bahan-bahannya ke dalam putih telur, yaitu 1 sendok teh baking soda, 1 kalian beri perasan jeruk nipis. Setelah semua bahan dicampurkan, langkah selanjutnya tinggal aduk sampai ketiga bahan tercampur merata. Setelah ketiga bahan tercampur rata seperti ini, langkah selanjutnya tinggal aplikasikan pada wajah yang mengalami flek hitam secara merata. Namun sebelum mengaplikasikan ke wajah, pastikan wajah kalian telah kalian cuci bersih. Setelah itu, kalian tinggal diamkan maskernya kurang lebih 30 menit atau sampai maskernya kering. Kemudian bilas menggunakan air yang bersih. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, kalian bisa menggunakan masker ini 3 kali dalam seminggu, tapi secara rutin ya. Oke semuanya, sampai di sini dulu tipsnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like video ini jika kalian suka dan selalu menekan tombol subscribe. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.